mentor ya, aku mentor ya. Terus, aku manual itu. Wah, terus maju. Dan kawan-kawan, teman-teman, golongan-golongan, puak-puak, tangan. Ini. Apa yang kamu tahu? Apa yang terberitahu kamu? Apa yang akan menghabarkan kamu tentang kuat-kuat simai tadi? Maksudnya apa? Dan kuat-kuat kanan, kuat-kuat kiri, apa cerita? Cara ringkas lah, cakap banyak. Dan kuat-kuat kiri itu, apa cerita mereka? Apa cerita mereka? Pertama, ada Fi Samu Mi Muwahamin. Apa tu Samu? Itu perkataan baru ya. Amin artinya air. Samu adalah angin. Samu angin. Amin air. Kedua-duanya satu sifat. Itu Fi Zilli Mi Yahmu. Di bawah Tuhan, naungan boleh. Apa pilihanmu? Kata sini, asap hitam. Di bawah lindungan asap hitam. Ini kat mana ni mereka? Kiamat. Bila mereka dikatakan sebagai puak kiri, dapat apa buku dalam kiri, maka berulang mereka masuk ke. Kenapa jadi boleh beri kat neraka? Pertama, angin udara, airnya panas. Kedua, mereka di bawah tuduhan, naungan, lindungan, akar dan sebagainya daripada asap-asap yang hitam. Kenapa asap hitam? Sebab undang-undang saya bagi tu pergi mana-mana kedai-kedai roti ke pun tengok asap-asap sekolah itu. Asap putih ke? Hitam. Begitulah berlakunya tempat pembakaran. Yang akan biasa berasap tempat dari itu dan asap dari itu akan mengeluarkan asap yang berwarna hitam. Jadi gambarannya apa? Menunjukkan bahawa dalam neraka dari itu manusia akan disiksa dengan api, mungkin dikatakan sebagai pembakaran. Dibakar, disiksa, api, sebagainya, maka itu akibatnya asap yang berwarna hitam. Itu gambarannya. Di bawah macam kita kata, oh, macam mana? Tengok ni apa pula? Tempat-tempat mana, kedai-kedai yang ada bisnes berkaitan dengan api, tengoklah macam mana. Itulah bahan yang kita rasa, walaupun kita di kat luar tadi, rasa kepanasan. Okey, ini Allah beritahu mereka, itu kata mereka dalam neraka tadi. Orang menjadi bahan kalau api bakar. Ya. Manusia sendiri lah. Waktu bahan nasi, bahan hijau. La baridu wa la karim. Tidak sejuk dan tidak mulia. Mulia ini apa maksudnya? Tidak memberi apa-apa faedah. Tidak beri apa-apa manfaat. Kalau kita kat dunia ni, angin alhamdulillah. Apa faedah dia? Rasa tenang, rasa nyaman, apa faedah dia? Jadi kalau akhirat dari itu, angin dari itu, bukan sejuk, panas, kemudian tidak memberi apa-apa manfaat. Malah lebih teruk, memanaskan badan lagi. Ini semua mereka punya balasan. Kita menjawab dia tahu. Kenapa mereka dibalas begitu? Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Innahum kanu. Semua mereka. Kanu. Sebelum itu. Semua apa itu? Sebelum dimasukkan waktu. Sebelum itu. Kat dunia. Itu kat dunia. Itu pun itu. Zalika itu pada apa? Jadi orang itu dalam tidur. Dalam tidur. Itu apa? Bahasa air. Sebenarnya mereka sebelum itu, mutrakin. Sebelum dimasukkan neraka lah. Maksud sebelum mereka kan neraka dari itu, kalau dari kan, siksa sebagai kan neraka dari itu, kanu mutrakin. Mereka itu mutrakin. Apa itu mutrakin ini? Mewah. Artinya mewah. Kayu. Okey. Banyak benda. Banyak harta benda. Tidur. Kau tidur lah. Tetapi kenapa? Apakah salah untuk kita mencari harta yang lebih kat dunia ni? Sampai kita dapat gelaran mutrafi. Mutrafi ni orang yang banyak harta lah.
Habis orang orang miskin pun nak ibadat. Mutrafi, dapat harta tetapi lain-lain. Mereka dengan harta sebesar itu, makinlah balasan mereka di akhirat itu. Okey? Jadi, okey, to be kaya. Cuma jangan lupa. Mereka-mereka ni kaya Allah berikan kat dunia, tetapi mereka lupa. Apa katanya harta ini untuk apa dilakukan, amalah apa yang dibuat, mereka lupa. Pada akhirat, menjadi golongan orang-orang kuatnya. Tapi orang miskin tak masuk ke? Ha? Dia tak sini kaya tapi orang miskin bagaimana? Kalau orang miskin yang tidak beriman adalah cerita bagi mereka. Ini bagi mereka yang lalai kat dunia. Ini bagaimana? Wakanu yusiruna ala syintil azim. Wakanu yusiruna. Dan mereka yusiruna. Mana yusiruna? Maksudnya apa? Yusiruna berterusan. Ya, mereka berterusan. Sarwa Yusiru berterusan. Ala khinsil azim. Hal itu, besar. Di situ usaha besar. Salah diberikan harta kekayaan. Lupa apa nak buat. Dan berterusan dalam benda-benda melakukan dosa. Dosa besar. Apa dosa besar yang ini kita buat dengan? Bunuh. Marah. Bunuh. Zina. Zina. Zalim contohlah kan? Tapi mengatakan dua perkara saja. Oh. Dan itu syirik. Oh. Dan menyebab zalim. Kata rumah kepada anaknya. Syirik tengah apa? Apa berhala? Apa orang kata syirik lah? Syirik dengan syirik. Syirik dengan syafat. Apa yang dia cuba? Kau ingat? Jadi kata anakku jangan syirik kepada Allah. Okey, inna syirka lazul wan azim. Satu perkara yang banyak bertanya. Jadi perkara mereka buat tadi itu dosa besar ialah syirik dan menyembah makhluk. Dan menyembah Allah yang kasih. Ini kondisi bagi dosa besar. Kerana itu makhluk lah, sama. Tak, maknanya yang berbala musyrik. Dia tidak berbala musyrik. Musyrik lah. Ataupun kafir. Habib Mu'anad. Cakap kan anda ini berdaya. Musyrik. Musyrik. Haa, tu orang macam tak musyrik. 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 Yamin. Nanti juga ada orang Islam. Oh, ini tak apa. Menyembah makhluk lah untuk kafir ni. Kalau kita menyembah makhluk kepada berhala, matahari atau sebagainya. Maksudnya apa? Dia tidak menerima Allah sebagai Tuhannya dan tak terima Quran Nabi Muhammad sebagai ajaran. Sebab syirik dengan menyembah makhluk dua benda berbeza. Tapi macam sama. Syirik macam gini. Dia sembah Tuhan, disimpan dia semua berhala. Syirik nama itu. Kafir pula, dia terus sembah berhala. Tak, terima Tuhan itu. Itu, sebenarnya. Kafir. Kafir lebih teruk pada syirik lah. Tapi walaupun kafir lebih teruk pada syirik, Allah kata, Allah mengampunkan semua dosa. Selainkan syirik. Dia punya akibatnya lebih besar daripada orang kafir. Kemudian pula syirik dari kali itu. Orang-orang muslim boleh jadi syirik, kan? Boleh. Contohlah. Dia pun tinggal jurang kelas, dia sembah pokok yang ada, yang dia tadi tu dia sembah.
Saksi kenapa begitu? Maksudnya percaya ada kuasa yang sama dengan kuasa. Tapi dia menduakan selalu. Macam orang yang pakai cincin lah. Dia percaya cincin ada kuasa. Tapi tu hasil pun ada dua bahagian kan. Apa nama? Siri apa? Siri jari dan sebagainya lah. Jadi itu terang-terang lah. Cakap terus-terus. Dan api itu sama ada dalam hatinya, kekuatannya yang disamakan dari itu. Walaupun tak terang-terang lah. Tapi kedua-duanya dari itu membawa kepada menyatukan, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu nama syirik. Okey? Sebab itu, syirik, terima yang mengatak. Mengatak, okay. Kita kata lagi, mengatik pula. Mengatik macam mana pula? Paling, kat dia beriman. Dan mana kat neraka tempat dia? Paling bawah. Ini tu syirik, mengatik kat sini. Mungkin syirik lah. Baru orang? Kafir. Jadi kedua-dua ni, memang Allah dah kata, dia punya seksa dari itu. Pertama, tak diampunkan pada syirik, dosa dari itu. Dia boleh bunuh. Boleh minum arak, boleh zina. Pada bertawad, insyaAllah Allah akan terima. Tapi syirik dari itu, lain dulu. Allah tidak akan tahu. Kemudian munafik pula Allah letakkan di mana ni? Bawah. Kenapa begitu? Nak beritahu kita, supaya jangan sampai jatuh ke dalam dua golongan tadi. Sama ada kita munafik atau kita syirik pada Allah. So, kita hati-hati lah. Waktu dikategorikan supaya dua benda, sama ada orang mengaku terang-terang ataupun mengaku secara hati, secara senyap. Tapi kalau kita tak perasan lah, tak sedar, apa-apa. Okey, tak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau secara senyap pun kita cuba buat, maka kita selam bulungan. Supaya syirik. Baik, dia punya tarian dengan Tuhan. Ada-ada nak, tapi orang ada tapi tak terima. Syirik ada, dia terima. Dia tentang, dia buat lagi benda-benda lain. Contoh kalau kita lihat macam kita percaya pada kuasa bomoh lah. Itu kat mana kita? Syirik. Syirik. Lihat, bomoh tu punya bagi kita, bagi kita, bagi kita, bagi kita. Dah menyamakan lah. Tanya lagi soalan seterusnya,
awal abah ulang awal macam mana pula dengan mak ayah kita yang dulu, datuk kita, mula-mula sebagainya. Okey? Lalu Allah jawab lah kan? Apa Allah jawab ini? Kul innal awalin wal akhirin la majmu'un ila miqati yawmil akhir. Kul. Itu berapa? Siapa? Katakan. Ali Muhammad. Muhammad kata pada mereka yang Muhammad. Sesungguhnya al-awal. Mana awal? Nabi Adam lah. Daripada Nabi Adam. Wal akhirin. Sampai. Kita lah. Belum lagi lah. Ada lagi. Coming. Mungkin lah. Mungkin lah. Okay. Lama jemu'una ila miqati. Mana jamaah yang mana? Akan dikumpulkan. Dikumpulkan. Akan dihimpunkan. Okay. Ke mana tu ila miqat? Apa tu miqat? Tempat. Tempat perjumpaan. Tempat perjumpaan. Tempat perjumpaan. Okey. Apa tu miqat sini? Pada masyarakat. Dia sangat niat ni nak jumpa haji. Pada masyarakat. Okey. Satu tempat lah. Miqat tu maksudnya tempat waktu. Okay. Dan hari yang telah maklum. Telah diketahui. Tuhan Tuhan Allah SWT. Bila masanya orang Alam, mana tempatnya? Katanya pada masyarakat. Semua akan dikumpul pada hari tersebut. Pada hari yang telah diketahui. Siapa ketahui harinya? Allah. Bila harinya, bila masanya, manusia dari semua. Ujung dulu, sampai ke ujung dunia nanti, habis, menutup semua. Akan dikumpulkan pada waktu tersebut. Okey? Jawapan bagi Allah. Baik, kemudian dalam apa? Nash'atul Ula. Saya ingat tak ada tu Nash'atul Ula tu? Cuba je lah. Kejadian yang pertama. Kalau Allah boleh buat kita pada yang pertama. Pada pakinya Allah boleh buat kita. Contoh yang paling senang lah. Paling simple lah saya kata. Mungkin saya menggunakan contoh ni. Apabila Malaysia nak buat kereta Nash'atul Ula pertama. Contoh senang kan? Susah. Apa nama kita pertama tu? Raja. Dia nak develop, nak keluarkan satu punya susah. Ya Allah, kau apa tak tahu lah. Lepas Saga dah keluar, macam-macam lah. Apa sajalah. Jadi kalau gambaran tu manusia boleh terima. Kalau pertama, kita boleh buat. Dan kedua ketiga lebih mudah. Maka lebih mudah daripada Allah. Pertama, apalagi lepas tu untuk buat kita berkaitan. Lebih-lebih, okay. Jadi itu jawapan bagi orang bertanya lah. Kalau kita dah macam ini, boleh kita dijadikan semua lah. Memang boleh. Ya Allah berkuasa atas kata-kata. Okay. Kemudian Allah mula bertanya lagi. Tumma innakum ayadhaluna al-mukadzibun. Kemudian, punya kamu. Ayadhaluna. Dan sesat. Yang mendustai akan ajaran Allah, akan putusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Kamu semua nanti la akiluna min syajarin min zaitun. La akiluna apa itu? Akan makan. La itu hongkong eh. La akiluna. Kamu semua akan memakan. Okay. Makan apa? Dari pohon. Buah. Zakum. Apa buah zakum sini? Buat duri-duri. Ini katanya bukan raga lah. Ambil contoh kandungnya ada tak buat zakum ni? Ada. Ada lah kak. Yang kecil. Tak ada lah. Aku pernah nampak kat on the road. Kecil. Macam. Agaknya tak tahu nama dia. Tapi kecil je. Dunia ni adalah sebahagian. Contoh. Ya. Baik. Tapi tak ada makan lah. Tapi dunia ni banyak-banyak yang lebih harap berapa? Berapa dia jadi gini? Berapa sen? Katanya 70. Tapi kita sen. 70 kali ganda. Satu api kat dunia ni, sebelum ganda habiskan. Jadi, berapaan kat dunia ada? Ada. Allah kasi kat air lah. Air kat dunia ada. Air pun ada. Jadi dunia ni macam contoh sama ada kenikmatan atau kesukaran yang bakal ditunggu oleh manusia di alam ini. Cuma apa yang dikatakan? Dunia lain caranya akhirat seperti dahsyat.
Dunia sedap, akhirat lebih sedap. Dunia sengsara, akhirat lebih sengsara. So, akhirat ni semua lebih-lebih lah. Cermin kecil. Kata ni magnifying. Baik, apa kata ni? Zakum tadi tu? Dia katanya, elang. Perubahan tadi tu kata tajam eh. Okay, memang kata tubuh dekat neraka lah. Mungkin contohnya ada. Eh, durian lah. Kita akan layan dengan sebaik mungkin. Okay.
layanan macam mana layanan dari itu, layanan yang dari itu, okay? Dari itu sih mana? Ada. Kita dalam mereka. Dalam mereka.
Apa rai tu ma tu nun? Maksud ini? Kenapa kamu lihat? Ya, ini maksudnya pilihan apa? Atau mengetahui, ya? Apakah kamu tak tahu apa yang kamu telah matumnun meletakkan air mani dalam rahim wanita? Itu maksudnya. Apakah kamu tak tahu bila kamu meletakkan air mani dalam rahim wanita? Antum tahlukunahu. Adakah kamu yang menjadikannya dari itu? Amnahul khalikun. Atau kami yang menjadikannya. Jadi kenapa ini? Dan pula dalam rahim wanita. Dalam pula. Okey? Kamu letakkan, apakah kamu tadi yang buat ini semua jadi kita? Allah mengatakan Allah yang menjadikan bayi dalam kandungan ibu. Kamu cuma kita dari jadi. Kamu cinta yang menjadikan adalah anak Allah. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbutin. Kami Al-Qadarna letakkan menunjukkan bainakum di antara kamu al-mauta kematian. Apa lawan mati? Hidup. Wa ma nahnu bimasbutin. Dan tidaklah kami bimasbutin. Masbut. Apa itu masbut? Kalau masbut apa? Masbut macam berlambat. Masbut terlambat ke tak? kami, okey, bila kami nak menukar ala nubadilam salakum, kami nak tukar kamu dan kami datangkan kamu pula dalam perkara apa yang kamu tak tahu. Contohnya apa ni? Maksudnya, bila Allah nak matikan kita, dia berkuasa. Matikan kita dia tu artinya menukarkan kita. Bila kita tak ada, dah habis kita generasi, maka datanglah generasi, itu maksud nubadilam ditukar. Kami menggantikan contoh-contoh macam kamu. Kamu dah tak ada, maka datanglah contoh lain. Yang macam kamu tu manusia lah. Dan kami mulakan perkara dalam apa yang kamu tak. Agak-agaklah, bila kita tak ada, sama tak perkara-perkara yang akan dilalui oleh kita punya cucu-cucu pada zaman mereka. Sama tak lama?
baik. Sama tak? Sama. Sama. Mana dia? Ada mungkin. Dia takkan tak buat? Ada yang berusaha. Tak, maksudnya aku yang lain berubah hidup. Haa, ya akan hari. Keadaan. Dalam mereka. Dia berubah. Lepas tu dikatakan, ajar anak kamu untuk zaman apa? Zaman kita ke zaman mereka? Zaman mereka. Sebab zaman mereka itu akan berlainan zaman kita. Lepas tu Allah kata, kami tukar kamu dan kami jadikan benda yang baru dan perkara apa yang kamu tahu. Agak-agaklah, apa Datuk ni kita yang nak minta ni? Tahu tak kat cara dia yang mati? Tahu. Kalau semua tahu. Yang Allah katakan, wanisya kumpi mana tak kamu. Kami buat benda yang baru, kami isyakan benda yang baru, cerita benda yang baru, dalam perkara apa yang kamu tak mengetahui. Lagi canggih. Lagi canggih. So, zaman kita punya cerita-cerita mungkin, lebih nasyat lagi. Lebih canggih lagi. Ini semua berlaku kenapa? Sebab Allah yang mengatakan begitu. Tukar generasi, datang yang baru, dan datang yang baru tadi diberikan benda yang baru yang sesuai dengan zaman. Walaupun alim tu menasihat gula, walaupun tidak kau, ini maksudnya. Sesungguhnya alim tu mana alim tak? Kamu tak tahu. Nasihat ini kita katakan ciptaan. Eh, hal kata alim ciptaan pertama. Kamu dah tahu dah kisah ciptaan pertama tadi. Walaupun apa kata kamu memikirkan atau kamu punya. Okay. Apa itu ciptaan pertama? Nabi Adam. Apa cerita pertama? Cerita Nabi Adam boleh? Jauh? Yang terdekat? Ciptaan? Ah, ciptaan kamu sendiri lah. Kamu tahu macam mana kamu dah buat. Manusia lah. Kamu dicipta. Jadi macam mana pula kalau kamu dah tahu ni benda berlaku pada kali pertama, susah pula nak berlaku kali. You know that. You accept that. You are there. Kamu tak kat dunia kan? Ini ciptaan kamu kan? Kamu dah mati, kamu dah hilang segala-galanya, dah habis, dah kubur semua. Apakah Allah tidak boleh buat hari kedua? Jadi soalan ini bagi mereka yang minta tentang hari kebangkitan. Apa rai tu Muhammad Tahrusun? Kau tanya lagi. Apakah kamu tak tahu? Apakah kamu tidak melihat? Ma Tahrusun. Apa yang kamu tanamkan? Ini untuk orang satu orang ini, untuk petani-petani lah. Ini petani-petani tersebut. Okey? Antum tazra'unahu. Apakah kamu menazra'ah dan menanamnya? Amlah muzari'un. Atau kami yang menanamkan itu. Maksudnya apa tanaman dari itu? Tumbuh, naik, besar, menjadi apa yang kena. Apakah kami yang buat dari itu? Atau Allah yang membuat dari itu? Okey? Lau nasya'u laja'anahu hutaman. Dan kalau kami hendak, laja'annahu. Akan kami jadikan dia utama. Mana utama? Kering, rosak, binasa, layu. Atau kita katakan tak menjadi. Tanaman tak menjadi. Kalau kita nak, kita jadi kan macam itu. Kamu usaha, kamu kata kamu usaha, kamu bagi semua. Kalau kita nak, kita matikan tanaman kamu. Kita boleh buat begitu. Lau nasyah, laja'annahu utama. Kita akan buat macam itu. Fazaltum tafakkahun. Dan kamu akan pasal tu sini, kamu akan berterusan. Lepas tahun, merasa hairan. Macam mana begitu? Baju dah taruh, hari cukup, bening, bagus, gerintik, tapi tak menjadi. Jadi itu maksudnya kamu akan terus berfikir. Kalau kami nak hancurkan kamu punya tanaman. Itu maksudnya. Di sini, diri itu siapa? Apa saja kita buat, kita kena ingat bahawa yang menjadikan, yang menghidupkan, yang mencairkan, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai perantara, kita punya usaha saja. Okey? Ya. Apa ini tentang ayat ni soalan chat tentang perkebun ni kan? Bagaimana kalau orang tu dia percaya adanya Tuhan tapi pada waktu yang dia percaya adanya penjaga. Pasal tu kalau kita lihat petani-petani yang apa, macam di pedalaman kan, bila waktu menuai kan, dia akan menyembah, beri sembahannya pada ini kan. Jadi dia percaya
ada yang jaga tanaman-tanamannya tau. Oh, macam mana kita tackle, kita berurusan dengan orang macam ini. Dia tahu adanya Tuhan, tapi pada waktu yang sama, dia rasa ada penjaga. Penjaga tanaman. Ya, memang ada kan?
Even kalau kampung-kampung kita masuk ke dalam pun, ada lagi macam macam-macam gini. Macam dari usia menua, tapi ramai-ramai datangkan apa, sakit-sakit pembanan masing-masing. Ada yang bawa pulut lah, ada yang bawa nasi lah, macam-macam pak. Dia nak lancar tu, sudah berselawat lah, at the same time. Tapi nak berselawat yang kuat. Ini tak kuat dan berselawat. Tuhan tak minta tu semua. Tuhan Allah tak minta tu semua. Lepas tu very very susah nak bertukar. Tapi kan, sama ni dengan orang yang di dalam kategori jahil. Dah tak dimaafkan. Jadi tu, kalau kita baca tauhid ni, dia kembali dalam istilahnya apa tau? Dia antara dua. Maksudnya, syurga atau neraka. Ini yang tak sampai pada kita dakwah eh. Jadi kita kata istilahnya dia kat tengah-tengah lah. Kat sirah kat kita kata kan. Jadi mana Allah taruh dia, maka setelah kita kata. Tapi, sekarang, zaman sekarang, dah tak ada lagi istilah kita dari tentang itu. Macam mana pun mereka akan tahu, ini agama, Islam, ini ajaran dia. Walaupun saya rasa pendalaman pun, tapi tak tahu Indonesia, biasa kita ambil contoh Indonesia dari itu, yang mana memang terlalu dalam sangat, sampai dakwah pun tak sampai. Atau mungkin lah. Tapi Allah kata, Allah buka, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah Tuhan kamu, dalil kepada hambanya, hatta naf'ata rasulah. Sehinggalah Allah mengutus kepada mereka, seorang rasul. Tapi rasul tadi bukan Nabi. Ini kami para pendakwah, pendai, dan masuk ke kampung-kampung yang sampai ke sana. Ada yang kata tak sampai juga sampai mereka mati, maka ulama saya mengatakan mereka antara apa istilah dia, baina manzilain lain. Antara dua tempat. Neraka atau surga, maka situlah Allah akan bisa untuk kita. Allah maha mengenai. Tapi bagaimana Islam dalam keadaan Singapura, walaupun ada masjid dan pedasnya ada juga golongan yang tidak cari ilmu. Adakah mereka masih dalam golongan jahil? Macam kata bahasa Singapura ni tak ada alasan mengatakan Islam tak sampai pada mereka. Mereka dah tahu itu Islam, datang ke agama, dan datang mereka tu Muslim, maka mereka akan ikut. Contohlah kalau bangsa-bangsa bukan Melayu yang kita katakan, terima apa Islam. Tapi kalau mereka tak terima, dia silap. Mereka dah kata-kata sebagai orang-orang. Tapi lain dengan orang yang kita katakan dulu tak pernah lama, tak tahu. Tak tahu langsung. Mana hari ni dah tahu lah. Islam kan lari lagi dari pertanyaan. Lama-lama mengatakan lebih-lebih lagi after the 1911 kan? Haa, jadi Islam tiba-tiba naik namanya. Contoh, satu kita dah kenal. Cuma cara mereka kenal, cara yang salah. Islam tu agama, cara dia dan sebagainya. Beza, tanda, nak pulang nampak. Sangat terbit. Tapi dalam masyarakat Islam, jadi ada yang tak keluar untuk belajar. Itu malah. Kalau dia kata okey, tak mau keluar belajar, dia dah sediakan HBL. Home based learning. Dia nak tahu apa dia rumah dia. All the means, tools are there already. Kita pilih. Kalau kamu pilih tanah, dan tanah lah. Kadang-kadang dia orang sakut dari keluar duit tau. Belajar. Ini kan susah. Okey, baik. Tak ada lah, public ni tak boleh sebut tu. Masuk je. Nama ini kan, stop, kita sambung. Okey, kita stop. InsyaAllah boleh sambung lagi. Tapi menurutkan saya akan datangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan ayat 41 hingga 33.